Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kalian tentunya. Channel yang selalu memberikan video terbaru dan terupdate seputar Rangga Azob dan Heiko van der Bacon. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas perasaan Heiko van der Bacon kepada Rangga Azob yang sebenarnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel ini. Kesuksesan sinetron Samudra Cinta tak lepas dari peran Rangga Azob sebagai Samudra serta Heiko van der Bacon sebagai Cinta. Peran keduanya berhasil membuat para pemirsa setia Samudra Cinta yang sampai ikut terbawa dengan jalan ceritanya di setiap episode demi episodenya. Bahkan ketika menggelar virtual 3X Ordinary Meet and Greet sinetron Samudra Cinta dengan pemirsa di Yogyakarta dan sekitarnya, para penggemarnya begitu menantikan kehadiran Rangga Azob dan Heiko van der Bacon. Terbukti di kolom komentar di video yang menyiarkan virtual Meet and Greet Samudra Cinta yang dibanjiri oleh komentar-komentar dari mereka, yaitu para penggemar Heiko, Heiko dan Rangga Azob. Dalam kesempatan itu, para penggemar sinetron Samudra Cinta berkesempatan berinteraksi langsung kepada para pemain sinetron tersebut. Salah satunya, penasaran bagaimana hubungan Heiko van der Bacon dan Rangga Azob. Apakah Heiko merupakan wanita idaman Rangga Azob di kehidupan nyata? Mendengar pertanyaan tersebut, Rangga Azob memiliki jawaban bijaksana. Semua cewek itu adalah idaman, selama dia baik dan gak aneh-aneh, kata Rangga Azob. Pertanyaan yang sama kemudian dilemparkan kepada Heiko van der Bacon. Tak berbeda, Heiko juga menjawab persis dengan Rangga Azob. Sama jawabannya, benar sih kata dia, jawab Heiko. Kebersamaan Heiko dengan Rangga Azob dan seluruh tim Samudra Cinta tentu saja membangun kedekatan satu sama lainnya. Sehingga ketika Heiko sedang libur syuting, seperti ia begitu merindukan suasana syuting. Gak bisa sih, karena kan udah ketemu setiap hari, tapi kangen sama syuting. Walaupun gak begitu lama, tapi kangen sama syuting. Ngumpul-ngumpulnya, ketemu sama yang lain, kebersamaannya. Kalau cinta sih, pasti pengen ketemu Samudra, kata Heiko saat ditanya perasaan ketika tidak menjalani syuting. Nah guys, sudah terbukti bahwa Heiko van der Bacon memang memiliki perasaan kepada Rangga Azob. Kita doakan saja semoga benar adanya. Tunggu kabar selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.